How are you? Fine. Yeah. I already promised you to you. Thank you. This is Bupati. This is former Bupati. Both of them. And this member of parliament. Yeah. Three of them, they have collaborated to. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bring people of Siapa nama kamu? Bisa dedota. Sama. Ya, karena mereka juga dari sini ya. Okay. About 15 ya, dengan berbagai okay. Jurusan. Oh, saat itu. Kamu sudah bisa operate komputer? Yes. Kamu bisa apa sekarang? Excel. For what? Excel. PowerPoint juga ya. PowerPoint. Dan Word. Oh, jadi kalau kamu kerja di kantor sudah bisa mengerti operate komputer? Ya, betul. Bisa. Mereka magang di kantor mana? Komputer. Oh, info Sumba Barat Daya? Iya. Oke. Okay. Apa setelah kembali di sana, apa rekomendasinya? Cukup baik. Mereka akan ikut ujian kompetensi. Mereka akan ikut ujian kompetensi untuk dapat kompetensi. Okay. Sertifikasi, ya. Kita lihat ya. Untuk kita siapkan. Betul. Jangan lamar pegawai negeri ya. Tentunya tidak. Jangan boleh. Kamu harus mulai menjadi masuk dalam apa namanya perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan dunia usaha ya. Jangan mau jadi pegawai negeri. Atau kamu mau jadi pegawai negeri? Hah? Nah, ini otaknya pegawai negeri pasti. Jangan dong. Kamu udah sekolah menjadi seorang wirausaha. Mau? Kamu jadi wirausaha? Ya. Jadi kamu mandiri, kita duduk untuk menjadi kemandirian ya. Kamu asal dari mana? Laura atau? Kodi Utara. Kamu? Laura. Kamu? Wajewa. Kamu? Sumba Barat di mana? Tanah Riu. Oh, di utara sana. Kamu? Laura. Kamu? Wajewa mana? Oh, Wajewa Tengah. Kamu? Wajewa. Berarti sudah tidak keluar-keluar negeri lagi. Jadi orang wirausaha ya. Di Sumba ini banyak sekali kegiatan usaha yang harus kita dorong. Ada kur, ada macam-macam. Tapi saya perlu anak muda yang perlu konsisten dan komitmen untuk bangun, ya? Oke. Okay. Desa Mata Redi dari Sumba Tengah yang semuanya nanti bagian dari BUMDES akan ke sana di PLTS akan dibangun oleh perusahaan inventory program. Inventory program. Satu saat saya juga ikut waktu webinar. Betul. So, ini yang orang anak kalang itu orang-orang pintar-pintar, ya? Benar nggak? Kamu pintar apa bodoh? Oh, pintar. Nah, ada yang mau contoh yang mau ditunjukkan. Coba, kamu contoh yang kamu buat. Ada? Akhir untuk mendapat informasi lewat internet ya. Ibu anggota Ibu Ratu mana? Iya. Ibu Ratu, ini mesti dibantu. Iya. Pak Ibu Kadis, nanti kerjasama dengan Ibu untuk bicara dengan Menteri agar ini juga mendapatkan perhatian. Supaya kita bisa mengisi nanti apa namanya tanam panas nanti. Oke, jadi baik. Saya sedikit menjelaskan. Who is your name? Namanya? Perkenalkan nama saya Aloysius Pengibani, dipanggil Us dari Sumba Tengah. Baik, Pak Us. Jadi, bagaimana? Di sini kami praktek kelistrikan sistem TV. Jadi di sini saya menjelaskan sebuah rangkaian simulasi di papan kecil di mana di sini menggunakan satu MCB, satu KWH,
dan menggunakan satu saklar dimmer. Dimmer, cahaya dan satu lampu. Jadi di sini saya langsung melakukan demo untuk membuktikan bahwa sambungannya sudah. Cahayaannya kamu atur ya, dia mau terang sebesar apa. Ini total semua jadi 1 kWh dengan mempergunakan energi fosil baik diesel solar batu bara di NTT berapa rupiah, berapa sen? Desa mereka belum ada listrik. Oh, belum listrik. Maka kami mau bangun di sana PLN. Kita punya perusahaan listrik negara PLN di NTT. 1 kWh itu datang dari pakai minyak solar dan pakai batu bara. 1 kWh itu 20 sen. Compare dan di Pulau Jawa itu 1 kWh 6 sen. Lalu kalau kita pakai energi terbarukan itu dari matahari lebih murah, mungkin ada di 17 sen. Karena itu kita harus minta untuk pakai, karena dunia nanti menuju pada energi baru terbarukan. Jadi daripada kita pakai energi fosil yang 20 sen per kWh seperti ini, kita akan bayar 20 sen kita pakai per kWh. Lalu kalau kita pakai energi matahari yang milik kita sendiri itu sekitar 17 sen. Itulah maksudnya kenapa kita menuju pada energi baru terbarukan di NTT. Ya. SDM untuk motor-motor yang tua itu ditukar menjadi motor listrik. Ditukar baterai. Jadi motor-motor yang model seperti ini yang sudah tua, kita tukar ke motor listrik diganti jadi motor mesin listrik. Sehingga nanti kita bangun terminal charge-nya sehingga fasilitasnya mereka pakai motor listrik. Bupati kemana-mana pakai motor listrik, kampanye motor listrik. Sehingga lihat foto zero karbon, emisi karbon. Jadi karbon kita punya emisi, emissionnya itu zero karbonnya. Ada di sini instrukturnya juga wanita, ibu Opi namanya dari Kodi. Kobi Mangeso, oke. Kamu belajar menjadi instruktur di mana? Di mana? Di Jogja. So, kamu bisa perbaiki sendiri motor ini? Bisa ya? Kamu tahu di Kodi itu banyak sekali motor yang tidak ada, dia punya segala macam. Kamu tahu dong? Kamu pergi sekarang, bila kamu pergi. Karena kalau gue baru lewat di situ, seluruh motor itu tidak ada, dia punya segala macam. Kamu pergi ambil semua, kita mau menuju kepada motor listrik. Nanti saya bilang kepada Kadis SDM untuk hadir di sini, melatih kalian untuk merubah motor-motor yang sudah tua itu menuju motor listrik. Bisa ya? Kamu belajar lanjut. Berhasil dengan, kamu kenal Pak Bupati? Nah ini orang Kodi tuh. Nah di Kodi itu banyak sekali kalau gue baru lewat itu motor tidak ada jelas itu. Supaya itu ditukar ke motor listrik sehingga tidak ada bunyi. Jadi dia emisi karbonnya zero. Lalu pencemaran suara pun zero karena tanpa bunyi. Jadi orang lewat, jalan lewat tidak orang berisik dengan suara. Tidak punya pencemaran bunyi suara. Ya. Kamu taruh di sini semua. Kamu jual berapa ini satu? Kalau yang itu dia 500.000. Kalau yang ini? 320, ini 500 tambah 4 yang itu berapa? 61 juta. Tambah meja? Meja ini 400. Nah, saya minta 4 kursi itu, satu ini tambah meja satu. Wow. Kalau kursinya 350. Jadi total yang meja makan tambah kursi berapa? Kursi 6. Ah, meja makan tambah kursi tanpa meja tamu, tambah kursi dan ini saya ambil semua. Kamu kapan bisa selesai? Dalam bulan ini. Bulan ini, oke. Kirim ke Kupang ya. Nanti ongkos kirimnya saya tanggung. Ongkos yang sini kalian ambil, ongkos kirim saya yang tanggung. Ya? Oke. Catat ya, cepat ya. Oke, terima kasih. Di BLK Don Bosco yang ini, brother ini asalnya dari Filipina.
Orang dari Filipina datang ikut membantu pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur, khususnya vokasi dan skill untuk membangun anak-anak Nusa Tenggara Timur, khususnya anak-anak di Pulau Sumba. Karena itu, sebagai gubernur, saya memberikan penghormatan dan terima kasih kepada Bruder yang ikut berpartisipasi membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba ini. Jadi kita lihat tadi berbagai-bagai keahlian, antara lain kayu, bambu bahkan, perkantoran, dan listrik tenaga surya. Yang kita tahu bahwa Sumba akan menjadi kekuatan pembangunan listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur yang juga akan mensupporting daerah lain. Karena itu memang ini terus menjadi concern daripada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia dalam rangka membangun anak-anak Sumba untuk mereka tidak hanya berpartisipasi untuk ikut peran dalam pegawai negeri, tetapi mereka akan menjadi businessman, wirausaha-wirausaha baru yang nanti berkembang di Pulau Sumba ini untuk mengisi pembangunan yang akan kita bangun. Karena itu, terima kasih kepada Keuskupan Waitamula di bawah pemerintahan dan komando daripada Bapak Bruder Efrem untuk membantu masyarakat dan anak-anak di tempat ini. Dan kami sudah melakukan kolaborasi, hal-hal yang tanggung jawab pemerintah akan segera diselesaikan lewat Ibu Kadis Tenaga Kerja Provinsi dan Pak Bupati juga ikut berperan, sehingga kolaborasi ini akan terjadi, sehingga ini akan mempunyai dampak lebih besar lagi daripada saat ini.